Segenap jajaran pemerintah Desa Waru Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan kembali melaksanakan sosialisasi pengisian perangkat desa pada Kamis 20 Mei 2021 di Aula Balai Desa setempat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk pembekalan kepada para peserta calon perangkat desa dalam menjalani berbagai tes kelulusan. Sebanyak 18 peserta yang mendaftar calon perangkat desa dengan merebutkan 5 kursi. Dari semua peserta, rata-rata para generasi muda yang termotivasi bisa berbakti dan berbuat yang terbaik untuk masyarakat desa setempat. Mbak, dengan nama siapa, Mbak? Kenapa ikut pengisian perangkat ini, Mbak? Termotivasi apa? Ingin memajukan negeri dan ingin membuktikan bahwa kita sebagai milenial tuh bisa ikut serta dengan kan ke sekarang ini dengan uang gitu, Pak. Kita ingin memberikan bahwa semua bisa ikut berpartisipasi. Sudah siap kalah atau sudah siap menang ini? Sudah siap menang dong. Oh, siap. Marto selaku Kepala Desa Waru Karanganyar berharap kepada 5 peserta yang terpilih nanti agar bisa bekerja sama yang baik dengan perangkat desa yang sudah ada. Tujuannya singkatnya ini, Mas, ini jelas kita mudah-mudahan bisa menjaring calon perangkat desa yang berkualitas, yang benar-benar bisa kerja ke pemerintahan Desa Waru Karanganyar, dan mudah-mudahan mereka-mereka ini putra-putri Desa Waru Karanganyar yang berkualitas dan bisa dibanggakan, Mas. Sedikit saran kepada nanti peserta yang terpilih ataupun yang tidak terpilih. Ya, saran dari kepala desa ya, mungkin sarannya bagi yang terpilih dulu, Pak, sarannya ada yang berusaha, berikhtiar, belajar, mudah-mudahan semua lulus. Tapi namanya semua lulus itu nanti juga ada apa tahap-tahapnya, Mas. Kalau nanti yang lolos sampai terakhir, yang terpilih, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan kepala desa, bisa bekerja sama dengan mereka-mereka termasuk perangkat desa yang sudah lama. Dari Waru Karanganyar Grobogan, Suwarno Haryansi Per TV melaporkan. Itu Pak Kepala.